Halo sahabat portalku, ketemu lagi di channel kami Transportal Vedante 1010. Like, share, and subscribe. Suksma, ilmu baru telah datang sahabat. Fungsi dan jenis Padmasana. Fungsi utama dari bangunan Padmasana yang berada di Pura Kahyangan 3 khususnya di Pura Puse adalah sebagai tempat pemujaan Sang Hyang Widi, Tuhan Yang Maha Esa. Menurut Lontar Catur Wariga Winasasari, ada bermacam-macam Padmasana yang berbeda-beda fungsinya, menurut tempatnya. Timur Laut, Linggi Sang Hyang Siwaraditya. Timur, Linggi Sang Hyang Iswara. Selatan adalah Linggi Sang Hyang Brahma. Utara adalah Linggi Sang Hyang Wisnu. Di tengah-tengah berupa Padma Kurung memakai 3 ruangan, rong telu, di puncaknya sebagai Linggi Sang Hyang Samodaya. Semua Padmasana ini memakai dasar Badawang Nala yang dililit oleh naga, Cudamani, 1998. 44. Jenis-jenis Padmasana. Padmasari. Bangunan ini bentuknya menyerupai Padmasana, akan tetapi tidak menggunakan dasar Badawang Nala yang dililit oleh naga, dan Padmasari ini berfungsi sebagai tempat Linggi Dewa Pitara untuk sementara dalam arti tidak permanen yang memiliki bentuk yang lebih sederhana. Padma Capah. Bangunan ini mirip dengan Padmasari, akan tetapi bentuk dan ukurannya sangat sederhana, lebih kecil dan rendah. Adapun yang distanakan di tempat tersebut adalah spirit, roh, yang mempunyai status lebih rendah dari pemiliknya, Ibit, 1998. 48. Disebutkan pula bahwa Padmasana yang menggunakan Bedawang Nala, sebagaimana yang disebutkan dalam dokumen pengertian Padmasana dan aturan pembuatan Padmasana secara detail oleh Hindu Bali. Pelinggi Padma Anglayang yang memakai dasar Bedawang Nala, bertingkat 7 dan di puncaknya ada 3 ruang. Digunakan selain sebagai Niyasasthana Sang Hyang Siwaraditya atau Sang Hyang Tripurusa, juga sebagai Niyasasthana Trimurti. Pelinggi Padma Agung yang memakai dasar Bedawang Nala, bertingkat 5 dan di puncaknya ada 2 ruang. Digunakan selain sebagai Niyasasthana Sang Hyang Siwaraditya atau Sang Hyang Tripurusa, juga sebagai Niyasa Ardhanareswari yaitu kekuatan, kesaktian Hyang Widi sebagai pencipta segala yang berbeda misalnya. Lelaki perempuan, siang malam, kiri, pengiwa, kanan, penengen, des. Pelinggi Padmasana yang memakai Bedawang Nala, bertingkat 5 dan di puncaknya ada 1 ruang. Digunakan selain sebagai Niyasasthana Sang Hyang Siwaraditya atau Sang Hyang Tripurusa, juga sebagai Niyasa Sang Hyang Tunggal yaitu Hyang Widi Yang Maha Esa. Thank you.
Makanya